الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أما بعد قل تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتؤمنوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min zambi. Sadaqa Rasulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama-tamanya dan buat selama-lamanya kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, saat ini dan ketika ini kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suasana hari ini dunia kita ataupun di negeri kita ini menghadapi satu virus yang dinamakan COVID-19. Moga-moga kita sebagai hamba Allah untuk merenung kembali kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala kerana sesungguhnya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita meletakkan harap kita kepada Allah SWT dan juga kita menjadikan hari-hari yang mendatang ini mengikut apa yang telah disarankan, diperintahkan oleh ulil amri pemerintah kita, yang mana saat hari ini dalam saat kita pengawalan pergerakan yang disebut kita ni sebagai untuk kita stay home, duduk di rumah. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, kesempatan hari ini saya bersama dengan Imarah untuk sama-sama kita merenung kembali dalam perjalanan hidup kita, yang mana kita akan menghadapi bulan Ramadan yang tidak berapa hari, mungkin esok ataupun lusa kita menghadapi bulan Ramadan, yang mana kita akan bersama-sama untuk kita melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita akan menjalani puasa Ramadan 1441 Hijrah insya-Allah. Dalam arti kata, kita ini sebagai hamba Allah, tahun ini merupakan tahun yang mana Allah uji kita untuk kita bersembahyang tarawih ataupun menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak ini dalam suasana kita melakukannya segala-galanya di rumah. Kita tak pergi masjid, kita tak pergi bertadarus, hanya semuanya itu kita akan lakukan di rumah masing-masing. Jadi insya-Allah, moga dengan apa yang kita diuji oleh Allah Taala ni untuk kita gunakan, untuk kita gunakan sebaik mungkin dalam kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi arti kata tadi, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah seorang hamba Allah untuk menjalani kehidupannya dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala?
Kerana diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sauma Ramadana imanan." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan keikhlasan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tadinya dalam kita suasana menghadapi Ramadan, dalam menghadapi suasana menerima musibah daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menyatakan diri kita ini benar-benar untuk raih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, supaya apa yang dijelaskan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dosa-dosa kita yang lalu. Ghufira lahu ma taqaddamat min zambih. Kerana sesungguhnya kita dapat berpuasa bulan Ramadan yang penuh keimanan dan keikhlasan. Jadi bagi diri kita ni sebagai hamba Allah, bagaimanakah kita mengisi ruang Ramadan itu untuk mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahawa sesungguhnya kita diingatkan dalam erti kata untuk meraih kasih sayang Allah Ta'ala itu adalah bagaimanakah sifat diri orang yang mendapat kasih sayang Allah Ta'ala, mendapat keampunan dari Allah Ta'ala yang disebut oleh Nabi, bahawa sesungguhnya kita ini mendapat kasih sayang Allah Ta'ala. Bagaimanakah pelaksanaan amal ibadah kita ni? Kalaulah dulunya kita puasa berbeda dengan tahun ini, kalau dulunya kita puasa boleh sana kemari, ini hari kita duduk rumah saja. Jadi kita mengharapkan bagaimanakah golongan orang, siapakah golongan orang yang rugi setiap kali bertemu dengan Ramadan. Ini jangan sampai kita menghadapi suasana Ramadan dengan keadaan kita ini rugi. Kerana ulama menyatakan pada kita, siapakah golongan orang yang rugi setiap kali menjelang ataupun bertemu Ramadan? Ulama menyatakan pada kita, mereka yang Allah panjangkan umurnya sampai ke akhir Ramadan tetapi membiarkan hari-hari Ramadan yang berlalu itu begitu saja tanpa melakukan amal yang manfaat. Inilah ulama menyatakan pada kita ini, kita dah bertemu di bulan Ramadan, kita bertemu bulan puasa untuk kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ni disuruh puasa. Kerana ayat Allah Taala dalam suratul Baqarah ayat 183 dan juga 184 menyatakan pada kita, apa dia? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu. Jadi kita ini Allah perintahkan kita, jadi sifat dia orang yang beriman kepada Allah, supaya kita berpuasa. Bila mana yang kita ni puasa, orang terdahulu pun berpuasa, maka kita pun melakukan amal ibadah untuk melakukan berpuasa, supaya kamu menjadi orang yang apa? La'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada kita sifat bagaimanakah, siapakah golongan orang yang rugi setiap kali bertemu Ramadan. Dengan asbab kita ni, kalaulah kita sia-siakan Ramadan itu sendiri, maka jadi orang yang rugi. Ruginya bagaimana? Sifat diri kita adalah bila mana bertemunya bulan Ramadan, kita ini tidak melakukan amal ibadah sebaik mungkin untuk melakukan amal yang manfaat. Contohlah tuan-tuan, kita ini sebagai hamba Allah, bila mana bulan Ramadan menjelang, kita puasa, kita tak makan, tak minum, tapi tidak melakukan amal-amal yang diperintahkan. Umpamanya kita tadarus Al-Quran, umpamanya kita untuk melakukan sembahyang tarawih dan sebagainya. Alangkah malangnya ruginya hanya sekadar puasa tapi hanya sekadar menahan lapar dan dahaga sahaja. Sebab itu, supaya puasa kita menjadi manfaat untuk meraih kasih sayang Allah Ta'ala, kita jadikan
Ramadan itu untuk melakukan amal ibadah, melakukan amal ibadah kepada Allah SWT. Dan siapakah golongan yang rugi setiap kali menjelang Ramadan itu? Yang kedua, ulama menyatakan pada kita, mereka menunggu waktu berbuka puasa tanpa mengambil kesempatan untuk berdoa kepada Allah di saat-saat mustajabnya doa. Ha, ini antara perkara yang dilakukan pada kita. Ruginya orang itu, dia puasa sepanjang hari, tetapi bila saat menunggu berbuka puasa tidak mengambil kesempatan untuk berdoa kepada Allah. Sedangkan waktu itulah waktu yang disebut waktu yang mustajab. Ha, ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, kita sebagai hambanya, inilah antara kelebihan puasa yang kita untuk raih kasih sayang Allah SWT. Jangan lepaskan peluang kita untuk kita meraih kasih sayang Allah SWT. Bahkan ulama nyatakan pada kita, bagaimanakah sifat diri kita untuk menjalani ibadah puasa itu? Bila mana kita ni berpuasa, mereka yang menunggu, mereka yang bangun untuk bersahur semata-mata tanpa beramal dan mendirikan solat sunat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Ini antara ulama menjelaskan pada kita, jangan hanya kita bangun sahur semata-mata nak bangun sahur, makan lepas tu tidur balik. Allahu Akbar, rugi tuan-tuan. Jadi ulama sarankan pada kita, apabila kita dibangun sahur, maka jadikanlah sifat diri kita untuk melakukan sembahyang sunat 2 rakaat sekurang-kurangnya. Ha, sebab itulah alangkah ruginya, alangkah malangnya bagi seorang itu yang berpuasa, apabila dia sahur dia tidak menggunakan sebaik mungkin untuk melakukan amalan-amalan sunat, terutamanya sembahyang sunat malam, tuan-tuan. Baik, dalam keadaan kita hari ini, suasana yang kita hadapi, kita menghadapi satu ujian daripada Allah, iaitu penyakit yang disebut COVID-19. Inilah antara kita juga dengan kesempatan Ramadan untuk kita memohon kepada Allah, semoga Allah dengan kasih sayang rahmatnya untuk menghindarkan penyakit COVID-19 ini. Jadi kita mengharapkan kepada semua kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk berdoa kepada Allah, kerana sesungguhnya yang baik dan juga yang buruk datang daripada Allah, maka Allah saja yang boleh memberi keputusan kepada apa yang kita pohonkan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dengan kesempatan Ramadan ini kita mohon munajat kepada Allah, semoga terutamanya dari segi kita sebagai rakyat Malaysia ataupun sebagai orang yang berada di Malaysia, khususnya amnya ke seluruh dunia, kita mohon kepada Allah, moga-moga apa yang berlaku itu menjadi pengajaran yang baik untuk kita, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita meraih kasih sayang Allah Taala, ulama menyatakan golongan yang rugi di setiap bulan bertemu bulan Ramadan itu adalah mereka yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala nikmat yang berlebihan, tetapi bahil untuk bersedekah dan menjamu orang yang berpuasa. Inilah satu amalan yang juga kita kena lakukan dalam kesempatan hidup kita ni. Kita ni sama-sama puasa, ada di kalangan yang diberi kemewahan, kesenangan hidup dan sebagainya, maka janganlah lupa kita kepada yang, kepada mereka yang berkurang nasib baik. Ada mungkin pada kehidupannya hanya pagi, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Namun inilah antara ganjaran yang Allah nak beri pada kita yang sama-sama berpuasa, untuk memberi kepada manfaat ataupun belas ihsan kita kepada saudara kita yang lain. Jangan sampai kita ni puasa, makan sedap, tapi jiran kita, Allahu Akbar, hanya dapat bau makan minum kita je, dapat bau masak kita je. Tak sepatutnya kita ni sebagai sehidup bijiran umpamanya, maka kita kena jadikan sifat diri kita ini untuk ihsan kepada orang lain, untuk kita memberi sedekah ataupun apa yang memberi kebaikan untuk dalam kehidupan kita ni, dalam dituntut oleh agama, tuan-tuan. Jangan sampai kita ni mementingkan diri kita sendiri. Jadi apa yang disebut ulama tadi adalah
mereka yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala nikmat yang berlebihan, tetapi bakhil untuk bersedekah dan menyambut orang yang berpuasa. Jadi inilah antara perkara yang dijelaskan dalam agama untuk kita lakukan untuk meraih kasih sayang Allah Ta'ala dalam kita melakukan amal ibadah puasa, tuan-tuan. Baik, ulama juga menyatakan pada kita, iaitu mereka yang membaca Al-Quran dan memiliki masa yang lapang, yang panjang untuk mempelajari, tetapi membiarkan diri jauh dari Al-Quran. Inilah kesempatan, tuan-tuan, juga hikmahnya kita ni berpuasa pada tahun ini menghadapi situasi suasana COVID-19, diberi masa yang panjang. Kerana apa? Homestay. Mana kita ni kena duduk di rumah. Maka bila mana kita duduk ni, masa kita panjang. Kita bersama keluarga, kita bersama ahli keluarga kita. Bagaimana kita nak mengatur kehidupan kita ini supaya kita tadi antara disebutkan kita diberi masa yang panjang, kita tidak melihat akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah antara peluang masa yang ada ini hari, kita gunakan sebaik mungkin. Mungkin kita hidup dalam suasana Ramadan ini hari, kita buat halakah Al-Quran dalam keluarga kita, kita sama-sama mentadabbur Al-Quran, kan? Kita contohlah kita ni bersama dengan ahli keluarga, mungkin suami isteri sama-sama baca dengan anak-anak, mungkin ada keluarga yang besar. Eh tak? Kalau mungkin dalam satu rumah ni ada 12 orang, mungkin lebih, mungkin 6 dan sebagainya, kita boleh buat halakah Al-Quran untuk kita meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Jadi dalam tiga kata kita, ulama juga menjelaskan pada kita tadi, mereka yang membaca Al-Quran dan memiliki masa yang panjang untuk mempelajarinya, tetapi membiarkan diri jauh dengan Al-Quran. Jadi janganlah kita ni puasa hanya sekadar nahan tak makan tak minum, Quran pun kita tak tengok. Maka rugilah kita sebagai hamba yang menjalani ibadah puasa, tuan-tuan. Jadi ulama juga menyatakan pada kita, supaya sifat diri kita ini tidak rugi dalam menghadapi suasana bulan Ramadan. Mereka yang sering menghadiri majlis ilmu dan memahami agama akan tetapi kekal bermusuhan, berbencian dan memutuskan silaturahim sesama Muslim. Jadi apa yang disebutkan ulama tadi, sering menghadapi majlis ilmu, kita dah tak ada. Sekarang ni dah musim COVID-19, majlis ilmu dah tak ada. Masjid dah tutup. Hanya orang tertentu saja yang pergi masjid. Pak Imam, Pak Bilal, Nuja yang ajar ke masjid. Mana yang lain, sembahyang kat rumah. Kita diperintahkan untuk sembahyang di rumah, tuan-tuan. Maka, sifat diri kita ini tadi, kita kena lakukan. Kita ni kena sembahyang kat rumah, tuan-tuan. Kerana apa? Jangan sampai mungkin sebelumnya berlaku COVID-19, kita menghadiri majlis ilmu dan sebagainya. Jadi kita dapat mengisi masa hidup kita ni dengan keluarga. Maka keluargalah menjadi keutamaan kita pada hari ini, supaya kita ni wujudkan budaya ilmu. Wujudkan budaya ilmu dalam bulan Ramadan. Ya tak? Mungkin dalam suasana bulan Ramadan ni, bapak boleh beri nasihat ataupun motivasi ataupun tazkirah kepada ahli keluarga lah. Jadi mengikut kepada kemampuan kita ni. Jadi ini perkara yang kita kena jadikan. Kenapa? Jangan sampai kita ada ilmu tapi kita masih bermusuhan. Ya tak? Suami isteri masih tak boleh ada sifat kasih sayang. Anak dengan anak tak ada sifat kasih sayang. Jadi inilah antara perkara dia akan bagi kita, supaya dengan kesempatan Ramadan itu untuk kita meraih kasih sayang Allah Subhanahu Wataala. Bahkan ulama juga menyatakan pada kita, mereka yang mengetahui bahawa Ramadan adalah bulan magfirah. Ni tuan-tuan. Bulan Ramadan bukan bulan magfirah. Bulan keampunan. Untuk kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi tidak mengambil kesempatan mohon keampunan dari Allah. Alangkah malangnya, ruginya orang yang berpuasa itu, dia tahu datangnya bulan Ramadan tetapi tidak mengambil kesempatan dalam hidup itu, peluang yang Allah nak bagi pada hambanya untuk mohon maghfirah.
Inilah kita ni sebagai hamba Allah, maka jadikanlah kita ni kesempatan Ramadan yang akan datang ini kita mohon keampunan, maghfirah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lepaskan peluang tersebut. Kalau kita lepaskan peluang tersebut, maka rugilah kita jadi hamba Allah. Dan juga ulama juga menyatakan pada kita, iaitu mereka yang menyedari bahawa sepanjang Ramadan doa dihijab kabulkan atau diperkenankan, akan tetapi membiarkan berlalu tanpa sebarang munajat. Allahu Akbar. Inilah kasih sayang Allah, Allah Ta'ala pada kita. Kesempatannya bulan Ramadan ini untuk kita berdoa munajat kepada Allah. Jangan kita lepaskan peluang tersebut. Ada juga manusia tuan-tuan, kadang kita puasa tak munajat kepada Allah. Hanya kita ni dengan sebab puasa nak kenyang perut aja. Allahu Akbar. Rugi tuan-tuan. Kan? Memang kita puasa, tetapi jadikan kita ni sebagai hamba Allah, orang yang sentiasa munajat. Setiap insan ni ada hajatnya masing-masing. Kalau kita mungkin seorang pelajar, kita mohon kepada Allah, ya Allah, kau beri kekuatan pada aku, kekuatan pada diriku untuk aku mempelajari ilmu-Mu, ya Allah. Kau berilah keputusan yang baik dalam peperiksaan. Itu sebagai seorang pelajar. Mungkin kita ni sebagai seorang hamba Allah, ya Allah, aku ni sebagai manusia yang biasa, ya Allah, banyak yang melakukan dosa dan silap. Maka ya Allah, kau ampunilah aku, ya Allah. Inilah kita ni sebagai hamba Allah yang tidak terlepas daripada kesalahan. Mohon keampunan. Sebab itu kita jangan biarkan Ramadan itu berlalu tanpa sebarang munajat. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahawa sesungguhnya ulama juga menjelaskan pada kita, mereka yang bersungguh-sungguh memelihara puasa daripada perkara yang membatalkan, tetapi berterusan mengumpat dan menabur fitnah sesama Muslim. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini memang tak nafikan, mungkin kita bersyukur hari ini dan tahun ini kita berpuasa, duduk rumah, kita tak keluar, tak ke mana. Jadi inilah antara kita dapat jaga, dapat jaga mulut kita tuan-tuan, daripada kita mengumpat, mengata orang. Jadi inilah antara perkara ditegaskan, kita bukan main bersungguh-sungguh, tak makan, tak minum, menjaga jangan sampai batalnya puasa. Tetapi dalam waktu yang sama, kita tak pula, kita tak boleh jaga mulut kita, kita cerita hal kaiban orang dan sebagainya, maka rugilah kita menjalani ibadah puasa tuan-tuan. Jadi akhirnya ulama pesan pada kita, mereka yang sampai umurnya kepada penghujung Ramadan tetapi tidak berusaha untuk memburu kebaikan malam Lailatul Qadar. Ini tuan-tuan, yang mana Allah SWT menjelaskan pada kita kemuliaan Ramadan itu, yang mana suatu malam, malam yang akhir daripada Ramadan, 10 akhir daripada Ramadan, yang Allah janjikan malam lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana Allah SWT merakamkan dalam suratul Qad untuk kita sama-sama, yang sedia maklum kita tahu bahawa sesungguhnya dalam Al-Quran menyatakan pada kita dalam suratul Qad, yang mana Allah SWT menjelaskan pada kita, iaitu Allah menyatakan kepada kita supaya kita ini, apakah yang kita nak ambil pengajaran daripada malam akhir daripada bulan Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, yang mana Allah menjelaskan pada kita bulan tersebut dalam suratul Qad, Allah menyatakan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Jadi inilah kemuliaan yang Allah muliakan pada kita, yang Allah jadikan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung tuan-tuan, hitung ikut matematik, 1000 bulan ni kalau didarabkan dengan 12 bulan,
hampir kepada 84 tahun tuan-tuan. Jadi kalaulah alangkah malangnya ruginya kita ni bulan Ramadan, suatu malam yang Allah janjikan kalau kita beramal untuk raih kasih sayang Allah Ta'ala, kita dapat keampunan oleh Allah Ta'ala. Walaupun umur kita ni baru umur 12 tahun, mungkin umur 25 tahun ataupun 5 tahun, tapi pada malam tersebut dia meraih kasih sayang beramal kepada Allah, Allah Ta'ala janjikan amalannya sebanyak 84 tahun tuan-tuan. Jadi janganlah kita lepaskan peluang untuk kita meraih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada bulan Ramadan tuan-tuan. Jadi mudah-mudahanlah dengan apa yang kita bicarakan, yang mana kita akan bersama-sama melakukan amal ibadah, yang mana tak lama lagi kita berada di ambang Ramadan sebenarnya. Kalau kita ikut hitung perkiraan, insya-Allah tahun ini hari Khamis malam Jumaat kita dah mula sembahyang tarawih lah. Kalau kita diisytiharkan oleh Mohor Raja, kita akan sama-sama melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk akhirnya, sama-sama kita renungkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Sallam bersabda, barang berapa ramai orang yang berpuasa akan tetapi ia tidak mendapat apa-apa daripada puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja, dan berapa ramai orang yang solat malam akan tetapi dia tidak mendapat apa-apa daripada solat malamnya itu kecuali hanya terbatas kepada menjaga malam sahaja. Jadi mudah-mudahan saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala yang menonton live saya ini, mudah-mudahan dapat manfaat kita bersama untuk kita jadikan amalan di bulan Ramadan sebanyak Ramadan nanti untuk kita raih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Jadi dengan kesempatan ini saya Muhammad Jumat bin Jamil untuk mohon ampun dan maaf sepanjang perjalanan kehidupan saya ini ada berlakunya salah silap dari diri saya, terutamanya kepada sahabat-sahabat yang seangkatan, bahawa sesungguhnya kita tidak terlepas daripada melakukan amal ibadah, tersilap dan sebagainya, kata bicara yang belum perasaan, dan banyak lagi perkara yang kita tak tahu. Kerana apa tuan-tuan, kita ini hari ini, saat hari ini kalau kita hitung hari ini dua hari terakhir daripada Syakban 1441 Hijrah, pada semua rakan dan juga mualim, guru-guru seperjuangan yang bersama dengan saya, terutama juga kepada Imarah daerah MUA, sekali lagi saya ingin mohon ampun maaf dari hujung kaki ke hujung rambut jika saya dan juga ahli keluarga ada yang menyinggung perasaan dan sebagainya. Semoga kita dapat menunaikan ibadah puasa dengan penuh takwa. Selamat berpuasa, menjalani ibadah puasa. Selamat Ramadan Al-Mubarak pada kita semua. Moga Allah Ta'ala memberi kekuatan dalam kita melaksanakan ibadah Ramadan kita pada tahun ini walaupun kita duduk di rumah, insya-Allah. Sekadar dulu daripada saya, mohon ampun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.